Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kejayaan. Okay, alright. Bertemu lagi dengan Wan hari ni. Wan ingin berkongsi lagi kepada sahabat-sahabat Wan yang di luar sana yang sekarang ni dah mula berniaga. Seperti mana video sebelum ni, Wan menceritakan tiga benda yang patut yang bagi orang yang baru berniaga patut tahu. Jadi untuk berjaya. Jadi hari ni Wan nak share kepada semua yang melihat video ni tentang sifat-sifat orang yang berjaya dan sifat-sifat orang yang tidak berjaya. Yang mana kita nak follow? Seperti mana macam kita lihat sekarang ni adalah pen. Kita nak menggunakan pen ni mesti kita mencari. Kalau contoh hari ni, contoh. Kalau hari ni kita mempunyai dua pen. Satu pen yang mempunyai in. Satu pen lagi tak ada in. Bermaksud, kalau kita ni, kita seorang yang berjaya, kita seorang yang bijak, kita akan pilih pen yang ada in. Kita tak akan pilih pen yang tak ada in. Siapa yang pilih pen yang tak ada in, anda tahulah jawapan dia. Macam mana? Okay, alright. Jadi, apa sifat-sifat orang yang berjaya dan orang yang tidak berjaya? Jadi yang mana kita nak pilih? Alright, ada 5 sifat yang Wan akan share kepada anda supaya kita semua tidak follow orang yang tidak berjaya. Sebab Wan tahu dekat yang orang yang melihat video ni semua nak berjaya. Semua nak capai impian seperti mana yang Wan cerita sebelum ni. Jadi apa sifat-sifat orang yang berjaya vs orang yang tidak berjaya? Okey, yang pertama orang yang tidak berjaya. Orang yang tidak berjaya, dia hanya fokus pada masalah. Dia tak pernah nak fokus pada menyelesaikan masalah. Dia hanya fokus bila dia ada masalah, dia hanya fokus pada masalah sahaja. Setiap hari dia bangun tidur, dia hanya fokus pada masalah. Masalah, masalah, masalah. Sampaikan dia tak tahu nak buat macam mana dah. Last kali dia give up. Itulah ciri yang pertama orang yang tidak berjaya. Tapi kalau orang berjaya, okay, dia akan fokus untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi untuk hari ini ataupun masa depan. Tu orang yang berjaya, dia dah ada apa yang patut aku buat untuk bulan ni, hari ni, minggu ni dan 5 tahun akan datang. Tapi orang tak berjaya, dia tak akan buat benda tu. Tu ciri orang yang berjaya vs orang tidak berjaya. Okay, yang kedua. Okay, Wan harap apa yang Wan bagi tahu ni, make sure tulis dalam buku supaya kita tidak hilang. Walaupun anda melihat video ni, anda rasa masuk terus dalam kepala, sebenarnya dalam masa 2 minit ataupun 2 saat, 2 saat lah, 2 saat, 3 saat akan hilang ilmu tu. Jadi mujurlah ni YouTube, anda boleh play balik. Okay, alright. Jadi yang kedua, orang yang tidak berjaya. Orang yang tidak berjaya ni, dia hanya salahkan orang lain. Sebagai contoh, bila dia buat something, perempuan-perempuan dia buat something tapi tidak berjaya, dia akan salahkan orang lain. Kau lah, sebab kau lah aku tak berjaya ni. Sebab kau lah aku tak berjaya. Tapi orang yang berjaya, dia sentiasa bertanggungjawab dengan apa yang dia dah buat. Sebagai contoh, sebelum-sebelum ni puan-puan ada cerita. Sebelum ni siapa yang pernah tengok video Wan ada bagi tahu orang yang berjaya mereka akan fikir bila dia buat, kalau tidak berjaya tu adalah satu pengalaman. Tapi kalau berjaya tu adalah satu bonus. Dan dia kalau dia tak berjaya, dia akan fokus lagi, dia akan buat lagi sampai dia berjaya. Dan dia susah sangat nak salahkan orang lain. Boleh dikatakan orang berjaya tak akan salahkan orang lain, tapi dia ambil tanggungjawab tu, dia salahkan diri dia. Dan dia akan perbaikikan kesalahan dia. Okay, alright. Yang ketiga, orang yang tidak berjaya ni,
dia hanya tunggu saja. Dan tunggu dan lihat saja. Ah, gitu. Orang yang dia berjaya macam itulah. Eh, dia akan tunggu dan lihat saja. Ha, tunggu lihat kan. Bila dia dah buat, dia tunggu dan lihat saja. Dia tak ada nak olah, dia tak ada nak berkarya. Ha, orang yang tidak berjaya. Dan banyak bagi alasan lah, senang cerita. Aku penat lah. Ha, aku susah lah. Kan? Ha, tapi orang yang berjaya, nombor tiga, orang yang berjaya sentiasa berfikir, sentiasa berfikir. Setiap hari dia akan berfikir, setiap hari dia akan berfikir, 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 berfikir. Dia tak akan berhenti berfikir sebab dia dah ada impian. Orang yang berjaya, dia sentiasa menuju ke impian yang dia dah letak. Impian yang realiti, impian yang dia dah nampak. Okay, alright. Nombor empat, orang yang tidak berjaya, dia akan sentiasa, ya, sentiasa dia fikir dia yang betul. Oh, gitu senang cerita. Dia, ego dia tinggi. Kita suruh pergi seminar sekian-sekian, dia cakap, hmm, aku tak perlu nak pergi seminar. Aku dah full. Aku dah tahu ilmu ni. Ni orang yang tidak berjaya. Ni sifat orang yang tidak berjaya. Dia ego dalam diri dia. Dia sentiasa ego, dia cakap dia yang betul. Dia dah ada semua ilmu. Tapi bagi orang yang berjaya, dia sentiasa pergi seminar, dia sentiasa ambil ilmu, dia sentiasa berfikiran terbuka, dia sentiasa menerima dan dia mengkaji. Dia bukan ambil orang kata dia bukan ambil sepenuhnya pandangan orang, tapi dia ambil apa orang tu bagi tahu kepada dia, dia mengkaji dan dia melihat kalau benda tu dah betul atau benda tu okey dengan bisnes yang jalankan, dia akan teruskan. Dia bukan reject. Dia akan mengkaji dan buat. Tu orang yang berjaya. Okey, yang kelima. Yang terakhir, orang yang tidak berjaya ni dia akan cakap kosong. Dia tak akan bertindak. Dia pumpang cerita, lelah sekali dia tak buat. Ni orang yang tidak berjaya. Orang yang tidak berjaya dia tak berani nak buat apa yang dia cerita. Tapi orang yang berjaya, sifat orang berjaya, bila dia cakap, dia akan buat. Bila dia cakap, dia akan buat. Dia cakap, dia buat. Dia berani dengan tindakan yang dia buat. Dan dia sanggup ambil risiko jika berlaku apa-apa. Ni orang berjaya. Jadi ni adalah 5 ciri-ciri orang berjaya. Terpulang kepada anda nak pilih yang mana satu. Bagi Wan, Wan akan pilih orang yang berjaya sebab Wan nak berjaya. Dan Wan ada misi, Wan ada impian yang Wan nak perlu capai. Dan kenapa Wan buat video ni? Macam tu jugalah. Sebab Wan fikir, kalau Wan mati, ada something yang Wan boleh tinggal di atas dunia ni yang boleh membantu anda. Dan kali ni, Wan sebenarnya ingin melihat sahabat-sahabat Wan yang melihat video ni mencapai satu kejayaan, insya-Allah di dunia dan akhirat. Selagi kita hidup, kita cari kejayaan tu. Sebab orang percaya kita dilahirkan di atas dunia ni, sebenarnya semua kaya, semua boleh berjaya. Cuma macam mana kita nak olah kekayaan tu, macam mana kita nak olah kejayaan tu. Jadi terpulang pada anda. Benda dah bagi. Kalau anda hari ni memilih untuk tidak berjaya, anda follow lah sifat-sifat orang yang tidak berjaya. Tapi kalau hari ni anda ingin berjaya, anda follow ciri-ciri orang berjaya. Okay? Salam kerjaan. Terima kasih kerana luangkan masa melihat YouTube One ni. Jangan lupa subscribe. Kalau anda ingin mendapatkan lagi banyak tip-tip bisnes, insyaAllah dengan izin Allah, doakan One panjang umur untuk One share lagi kepada anda. Terima kasih. Dan Assalamualaikum.